Sini deh tanganmu. Sebagai gantinya aku lapin nih. Eh? Tuh darah ngucur terus soalnya. Hah? Kok nggak blur? Hah? Kenapa Taichi? Taichi, kamu kenapa? Aduh, pala aku pusing. Astaga, Taichi terinfeksi. Hah? Oh tidak. Apa? Taichi? Aku kenapa? Terinfeksi. Taichi. Ini gak mungkin. Taichi. Taichi, padahal kamu tadi baik-baik aja, Taichi. Jangan kenapa? Deket-deket aku. Kenapa kayak minggir. Gini? Minggir. Taichi, kamu... Jangan deket-deket aku, Pon. Aku sudah terinfeksi. Benar kata Maki. Enggak. Pon, hati-hati. Menjauhlah dari Taichi. Kita enggak akan tahu apa yang terjadi. Taichi, aku harus pergi dari sini. Taichi, kamu mau kemana? Sebelum aku menyakiti kalian. Di luar bahaya, Taichi. Taichi. Astaga, Taichi kayaknya mau berubah. Huh? Semuanya tetap tenang, jangan berisik. Astaga. Sudah tenang, jauh dari Taichi. Jangan panik. Astaga, semuanya hati-hati ya. Sumpah, jangan panik. Huh? Taichi. Awas, awas. Anak-anak cepat buka jendelanya. Kita harus buang Taichi keluar. Ayo. Semuanya nyingkir. Jangan di sini. Jauh-jauh. Awas ya, main nyingkir. Jangan di sini. Mundur. Jangan suara kalian. Taichi, aku di sini. Sini kamu, Taichi. Ya, mundur, jangan berisik. Anak-anak jangan panik. Diam. Taichi, sini kamu. Taichi. Pon, kamu gak apa-apa? Apa? Pon, kamu gak apa-apa? Untung aja. Barusan. Oh? Kalian semua gak apa-apa kan? Taichi gak ngenain aku kan? Taichi. Pon. Masih sadar. Taichi masih tidak ingin menyakiti kita. Taichi tahu. Sahabatku. Pon, teman-teman. Ini semua gara-gara Maki. Dasar wanita pembunuh. Wanita gila. Maki sudah menginfeksi Taichi. Apa? Apa sih maksud kamu, Hatsuki? Kenapa kamu nuduh-nuduh aku kayak gitu? Nggak sopan banget sih. Emangnya kamu ada buktinya? Nggak ada kan? Lagian diam, siapa sih yang mau percaya sama kamu? Kamu nggak mau jujur. Kamu pikir aku nggak tahu apa-apa? Huh? Aku tahu apa yang kamu lakukan dengan kainmu itu. Kamu wanita pembunuh. Huh? Aku tahu apa yang sudah kamu lakukan ke Taichi. Kamu sengaja kan? Mengotori kain itu dengan darah zombie. Lalu kamu menggoreskannya ke luka Taichi. Sehingga Taichi terinfeksi. Itu semua karena kamu kan? Iya kan? Lebih baik kamu ngaku deh sekarang. Kamu jangan bohong lagi ya. Pun. Kurang ajar kau, Maki. Sudah, Pun. Awas kamu. Pun. Sudah, tahan emosimu. Hatsuki, gak ada gunanya emosi. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Kamu jangan mengelak lagi, Maki. Sudah cukup, Hatsuki. Kenapa kamu ngomong kayak gitu sih? Orang gak ada buktinya juga. Kamu tuh sembarangan aja kalau ngomong. Aku tuh gak ada menginfeksi Taichi, tau gak? Kamu tuh jangan sembarangan nuduh aku ya.
Maki, daripada kamu banyak ngomong, nih, mending kamu langsung buktiin aja semua omonganmu tadi. Kalau kamu berani, coba kamu usapkan kain ini. Usapkan kain ini ke luka yang ada di kakimu itu. Sekarang, seperti yang kamu lakukan pada Taichi tadi, kamu berani gak? Buktikan ke kita semua kalau kamu gak bersalah. Oke, Hatsuki, akan kubuktikan kalau aku tidak bersalah. Ayo, Maki. Kenapa? Buktikan. Buktikan ke kita semua. Sudah cukup. Sudah cukup, hentikan semua ini. Jangan ada lagi yang terinfeksi. Sudah. Hentikan. Tapi tidak ada untungnya kita begini. Tapi Maki jahat, Bu. Dia sudah membunuh Taichi. Maki adalah seorang pembunuh. Iya, benar. Aku enggak setuju kalau Maki di sini. Pokoknya Maki harus dihukum. Oh. Maki jahat banget. Bisa-bisanya dia ngelakuin hal setega itu ke Taichi. Aku juga masih enggak terima. Taichi itu orang yang baik, Maki. Iya, benar banget. Kenapa kamu tega sih, Maki? Aku gak nyangka kamu bakal kayak gini. Padahal Taichi itu kan gak ada salah sama kamu. Kenapa sih? Maki, mending kamu keluar aja deh dari sini. Iya, Maki. Iya, aku bakal keluar dari sini kok. Sudah. Nak, Maki, mau kemana? Aku benci kalian semua. Maki. Kalian semua jahat. Nak, Maki, jangan pergi. Kembali. Musanae. Ibu. Tolong. Kenapa ini? Orang-orang kenapa sih? Tolong.
Chan. Iya. Gimana ya orang tua kita? Apa mereka bebek aja ya? Soal itu, entahlah. Semoga mereka gak apa-apa. Aku jadi khawatir sama Bu Sanae dan Maki. Mereka pasti gak apa-apa kok, Atsuki. Soalnya aku belum dengar suara teriakan dari tadi. Oh, ayolah. Bukannya Maki itu pembunuh ya? Gimana sih? Kenapa kita harus khawatir tentang dia? Lagian Bu Sanae kan pergi juga atas kemauannya sendiri. Ya udahlah. Biarin aja kali. Aku setuju sama Ryuji. Itu benar. Kita gak usah khawatirin mereka. Lebih baik kita mulai pikirkan dari sekarang. Langkah selanjutnya kita mau gimana? Apalagi kita belum tahu situasi di luar sana. Kamu, lebih baik kamu sekarang kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa ini semua bisa terjadi? Ini semua karena kalian tidak mau mendengarkan aku dari awal. Seandainya kalian mendengarkan aku dari awal, mendengarkan keluhanku. Kenapa? Maksud kamu? Apa yang kau maksud dengan kita tidak mendengarkan kamu? Apa? Apa kamu bilang? Bukannya kamu selama ini diam aja? Gak ada yang peduli sama kami. Sudahlah, maupun aku, anakku, semuanya sama aja. Semua orang di dunia ini tidak ada yang mengerti. Aku membuat virus ini. Semuanya berawal karena anakku. Anakku dirundung. Dan sekolah pun tidak peduli dengan hal ini. Aduh, jangan. Oh, anak yang malang. Malang sekali dirimu ya. Ah, keren nih kalau dimasukin Facebook. Ayah. Mari kita lihat berapa banyak duit yang kau bawa. Ayo buka tasnya. Siap, bos. Jangan. Itu uang SPP. Waduh, banyak nih bos. Lumayan nih. Lumayan nih bos. Kamu mau bohong ya ke kita? Kasian banget sih. Kamu pikir kamu bisa bohong? Ya ampun, malang sekali. Kayaknya kamu harus dikasih pelajaran sih. Ayo, sini. Kalian mungkin gak akan ngerti seberapa hancurnya hatiku saat melihat anakku seperti itu. Pulang dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Hal ini sudah terjadi berkali-kali. Aku mencoba mencari solusinya dan aku membuatkan ramuan untuknya. Tapi sayang, senjata malah memakan tuannya sendiri. Anakku, tidak, aku telah membunuh anakku sendiri dengan mengubahnya menjadi sosok monster yang sangat mengerikan. Sudah cukup kamu ngasihani dirimu sendiri. Sekarang kamu harus bertanggung jawab atas semua ini. Kamu harus menemukan
obat penawarnya. Kamu harus mengembalikan semua ini ke awal. Aku akan membantumu. Aku akan membantumu. Aku janji. Makanya, di mana obat penawarnya? Ada di SMA Sakura, di lab. Obat penawarnya aku sudah bikin, tapi berkali-kali gagal. Sekarang semua percobaan itu ada di lab. Di lab biologi SMA Sakura. Kamu yakin? Aku yakin kamu bilang. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita harus segera menyelesaikan semua ini sebelum banyak korban yang berjatuhan. Ayo. Astaga. Iori. Oh, kosong. Ayo sini. Bayang semi berdatangan. Jangan jauh-jauh dari aku. Kurang ajar kalian semua. Ayo, ayo buruan. Ayo lari-lari. Ayo ikuti aku. Jauh-jauh. Astaga. Apa? Hei, kamu. Awas. Apa ini semuanya mimpi? Kuharap ini cuma mimpi. Hah, perut siapa tuh? Ayo semuanya bangun, jangan malas-malasan. Kita berlomba dengan perut kita. Kita cuma bisa bertahan 3 hari tanpa minum dan 7 hari tanpa makanan. Ini semua tergantung kita. Lebih cepat lebih baik. Kita juga tidak tahu semua ini bakal berakhir kapan. Tapi yang jelas, yang kita bisa lakukan cuma bertahan hidup.